Halo semuanya, selamat pagi. Kali ini Mr. Andre dan keluarga ini sedang ada di suatu tempat di rumahnya kakek dan neneknya, Delano dan Lorenzo. Kali ini kita pagi-pagi mau jalan-jalan, teman-teman. Cuma kali ini kita mau lihat, menunjukin ke teman-teman ya. Namanya itu lele raksasa nih. Ini terbesar di Jawa Tengah ya, karena panjangnya itu mencapai 3 meter, teman-teman. Ini kita keluar dulu, teman-teman. Di kolam kita ini, di samping kiri ini. Ini pemandangannya masih banyak kebun-kebun ya, karena di dataran tinggi ya. Masih sepi, teman-teman. Masih dingin nih hawanya di sini. Kurang lebih 3000 di atas meter di atas permukaan air laut, teman-teman. Ini aku tunjukin ya, teman-teman. Lele raksasa milik kita nih, tapi ngumpet biasanya nih di samping sono itu. Coba nanti kita cek. Itu ada kura-kura satu. Ya, itu kura-kuranya ya, teman-teman ya. Kura-kuranya. Kura-kura, ayo sini. Wah, kura-kuranya lari, teman-teman. Tuh di pojok tuh, teman-teman, ada lele panjangnya 3 meter, teman-teman. Kita lihat ya. Kita panggil. Hai lele, kemari lele. Mau makan enggak nih? Ini aku bawa nasi. Ada nasi, ada ayam bakar, ada ada tempe goreng, tahu goreng. Mau nggak lele, sini dong. Lelenya cuek, teman-teman nih. Lelenya diem mulu nih. Hai lele, kemari dong. Lele, lagi apa? Kamu duduk di situ, delosor gitu. Sini dong. Hah, itu malah si kura-kura datang tuh mau maranin dia. Kura-kura panggil tuh si lele, suruh kemari dong. Tuh ada burung tuh, suaranya sampai sini. Kakik, kakik. Ayo lele, itu loh teman-teman di channel YouTube-nya mau lihat kamu. Ayo dong sini lele. Sini dong loh, aku lempar dak kemari. Ayo dong sini. Lele, kemari. Kamu mau makan gak lele? Loh, lelenya kesini, teman-teman. Ya, itu dia, teman-teman. Yang ini yang 3 meter, teman-teman. Yang satunya itu panjangnya 2 meteran setengah, teman-teman. Lumayan panjang, teman-teman. Gede banget. Lelenya itu bergoyang-goyang dia. Dia jago goyang karawang, teman-teman. Kok ngumpet lagi lele? Sini dong. Lelenya masih malu-malu kucing, teman-teman. Lele, kemari dong. Ngumpet deh, ngumpet deh. Oh, lele yang satu keluar tuh, teman-teman. Ngumpet di sono nih. Hai, sini salim dulu nih. Salim nih, ayo. Udah lama gak ketemu kan? Sini, ayo. Kok kalian cuma bertiga? Dulu perasaan banyak kalian. Kalian pasti memakan mereka ya, seperti kanibal kalian ya. Teman sendiri dimakan, ini namanya teman makan teman ya. Teman-teman yang nonton video ini jangan menjadi teman makan teman ya, itu nggak baik, teman-teman. Oh, kita kasih daun aja. Ah, nggak mau makan dia. Dia sukanya itu nasi sama nasi padang dia. Lele, kalian suka makan nasi padang ya? Lele, kadiyo. Kadiak lele. Wah, diem mulu lele. Ini namanya, teman-teman. Ini namanya paijo. Yang gede dewe, yang besar sendiri ini namanya paijo. Yang ini namanya painem, teman-teman. Ini karena lele Jawa, jadi kita kasih nama sesuai dengan falsafah Jawa ya. Kalau paijo itu dia lahirnya di pasaran paing ya. Jo itu menunjukkan laki-laki, jadi namanya Paijo. Yang ini Painem itu lahirnya di bulan Paing juga. Dan dia anak yang keenam. Painem, 6 itu 6 ya. Itu Paijo dan Painem. Hai Paijo, hai Painem. Kalian diam-diam mulu. Sini. Ini Paijo dan Painem udah berumur berapa ya, teman-teman ya? Mungkin ada sekitar 6-8 tahun lebih ya, 10 tahun ya. Dulu dipelihara juga masih kecil. Hai Paijo, sini. Akhirnya Paijo kita lempar batu kemari lagi. Kini loh, kamu sungutmu gede banget sih Paijo.
kamu pasti makan banyak ya. Kamu sering dikasih makanan nasi ya. Kalau ada nasi sisa dimakan ya. Sama apa lagi kamu makan? Peret pasti udah terlalu sedikit, badannya gede gini, gendut nih. Besok ikut diet ya, atau ikut senam aerobik ya, atau zumba biar agak kurusan dikit itu loh, biar sehat. Jangan sampai kamu menjadi lele yang gendut. Nanti lelenya obesitas. Oh, banyak lumut teman-teman ini di sini. Bisa nanti kita bersihin deh. Ini lumut-lumut ini juga banyak menjadi makanan mereka juga nih teman-teman. Kalau mereka yang di atas ini teman-teman ada buah apa ya? Itu loh apa? Buah naga. Menggantung di tembok-tembok itu ditanamin buah naga teman-teman. Buah naganya biasanya sangat berbuahnya banyak. Cuma ini lagi nggak musim teman-teman. Ini buah naga teman-teman. Pernah lihat buah naga nggak? Nah ini buah naganya seperti ini. Teman-teman punya buah naga nggak di rumah? Melihara apa di rumah? Ini buah naga itu di pojok sana itu ada jeruk, ada apa? Alpukat juga. Ada di sana ada dapur. Begitu teman-teman. Ini jembatan. Lumutan semua nih teman-teman. Karena emang di sini sering hujan. Kemarin aja nih hujan teman-teman. Padahal di Semarang musim kemarau, tapi di sini hujan sendiri. Oke, Pak Ijo, Pak Inam. Udah dulu ya, tak tinggal dulu ya. Kalian baik-baik, makan yang banyak. Besok bisa ketemu lagi ya nanti ya. Mau sarapan dulu nih. Tuh, ini buah naganya gantung banyak banget teman-teman ya. Buah naganya kalau berbuah itu gandul-gandul di sini teman-teman. Itu sampai pohon itu gantung sampai di pohon ini apa namanya, pohon alpukat juga. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyaksin video dari kita. Kita bertemu nanti di video-video berikutnya ya. Ini kura-kuranya masih jalan-jalan aja. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan. Kita bertemu di video-video lainnya. Dadah.